Halo, kali ini saya akan memperkenalkan alat yang bisa digunakan untuk mengawasi pemakaian wifi kita di rumah. Jadi kita bisa mengontrol pemakaian wifi untuk anak-anak dengan cara on off atau mematikan dan menghidupkan router. Dengan alat ini, kita bisa mengendalikan pemakaian wifi dengan mematikan dan menghidupkan dari remote A. Tekan tombol A ini untuk mematikan router dan B untuk menghidupkan. Alat ini kompatibel atau bisa digunakan dari adaptor bawaan router dari 9 volt hingga 12 volt. Caranya sangat mudah. Kita tancapkan ke sumber listrik adaptor. Jack yang dari adaptor kita masukkan ke sini, ke alat. Dan yang jack dari alat kita masukkan ke modem router. Setiap kali menyalakan, posisi akan selalu on. Kita coba, kita matikan dulu. Nah, di sini kita bisa lihat mati. Setiap menyalakan pertama dia akan selalu on. Nah, untuk mematikan kita tekan A. Modem mati, menyalakan B. Jarak jangkauan remote bisa dengan 50 meter. Ini sangat praktis menurut saya. Bisa ditempatkan di mana saja. Bila ingin melepas atau tidak menggunakan, kita tinggal cabut. Cabut yang dari adaptor dan langsung kita masukkan ke modem. Nah, seperti ini aja. Oke, demikian review dari saya. Terima kasih.